Hai guys, balik lagi di vlog kita hari ini. Kita lagi di mana? Gue lagi ada di hotel di deket Tipe. Lelah banget. Hari ini aku mau sedikit jelasin sih. Malam ini yang main pada kumpul di sini semua. Jadi kita bakal seru-seruan bareng. Apa yang kita bakal shoot hari ini apa? Jelas soal Derina Derin. Di sini sudah kumpul semua, yaitu ada DJ Gerson. Dan ini sebutin enggak sih? Enggak usah. Enggak usah. Ya? Kasian. Koko Steve Junior. Ya, kita semua ada kumpul di sini. Sini dong, dekat dong, dekat. Malam ini mereka berdua bakal main di klub 360. Jadi hari ini aku mau kita ngapain? Kita ngapain? Ngobrol kamar Derina. Ya, kita hari ini ada rencana buat ngerusuin sih, ngerusuin. Lebih tepatnya ngerusuin ya. Kita mau intip-intip kamar Derina Derin. Ikutin kita. Follow me. Ya, kita sudah sampai di depan kamarnya. Kita lihat ya, ngapain dia di dalam. Dengan siapa? Lagi apa? Berat. Malam. Cleaning service. Ternyata ada yang terjepit. Terciduk. Ada yang terciduk. Ya, ada yang terciduk di belakang pintu. Hai. Waduh. Pada makan semua. Hai. Lanjut. Ini kakak siapa nih? Menurut kamu siapa? Dede. Dede. Kakak siapa, Kak? Inem. Inem. Kakak ini ngapain, Kak, ya? Iya, pada terciduk semua makan di sini. Sat. Ini si kamarnya si Kakak Derina. Apa aja di sini? Kelihatannya apa aja, yo? Wah. Gerson sukanya di kamar mandi. Wah! Oh. Di room. Pak ada chat di sini. Koko Steve nanti malam bawa siapa nih? Bawa Derina. Senemunya. 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 Bawa kesayangan. Kesayangan orang. Ada minum. Kita lagi kacau. Oh, ini yang di belakang saya lagi apa? Ya? Lagi bulan madu mungkin ya, lagi masa-masa hotnya mungkin. Ya. Jadi apa itu? Dunia serasa milik berdua, makan suap-suapan, nggak peduli ada orang. Siapa yang ngambil? Mana tes pengen? Oh negatif, positif negatif tes pengen. Gak jelas. Baterai lah loh. Cek baterai, positif negatif. Akhirnya hamil juga, anaknya siapa nih? Aku lupa anak siapa. Enggak, kalau mancuman anak gua nih. Aku lupa, mabuk semuanya. Kalau mukanya rada tua, ini berarti anaknya Steve. Kalau rambutnya mohak-mohak berarti anaknya Gerson. Kalau hidungnya mancung terus mohak-mohak, agar tua, anak kita bertiga. Aduh. Naik, Kak. Naikin siapa? Naik. Maaf jadi ketawa deh. Oke guys, kita sudah kembali di rumah Kak Derina Derin. Ya, ini ada orang gila. Hari ini kita mau seru-seruan, nggak tahu ngapain. Ada yang udah lemes. Nah, ini nggak tahu ngapain nih, abis ngapain lemes nih. Ya. Hari ini paling seru dan paling gila, kita berani mau unboxing. Kita mau buka kopernya si Kak Derina. Yes. Apa aja isinya? Kak Derin, dia kenapa? Pengel. Ya, dia udah mumpeng duluan. Ini isinya gak apa boleh. Ya? Isinya apa ya kira-kira? Yang jelas, ini 18 tahun ke atas ya. Scrubbing-nya. Kita takut viewernya nanti ada yang anak-anak kecil nih. Kak, kita bongkar. Boleh. Ada yang bawa charger nggak? Pinjem dong. Ya ini,
Cacok ini. Gede banget. Ada di dalam sebentar. Ini manusia bisa masuk nih. Kak, bukannya di atas kasur. Ah. Ini bekal Derina sehari. Jadi ini ada nasi kotak. Dua hari, oi. Ini. Ayo, cok, lopet, cok. Jadi dia mau buka warung di sini sebenarnya. Gak boleh. Ayo, Kak, buka, Kak. Gak boleh. Buka. Jangan. Buka. Nanti buka. Aja. Gak boleh. Ini episode apa? Please. Ini episode yang bikin gue paling gagal fokus ini. Mana slotingnya? Pakai itu loh, pakai apa? Enggak jago buka resleting dia. Pakai aja dulu. Aku. Emang Gerson ini gak tahu diri, Cok. Apa, Cok? Kita siap buka. Cara. Enggak apa-apa tapi. Ada bayi. Pinjem ya. Wow, ada. Ini duit gepokan. Iya, yeah, sorry. Wih. Aduh, ini duit gepokan, maaf ya. Ini bawa duit. Ini hasil sekali event nih, bukannya sombong ya. Wih. Gila, banyak duit. Kita amin. Ini tes pack siapa nih? Bagi sini satu. Oh, no. Oke, Kak Derina. Biar ini untuk bekal berapa hari di Surabaya? Sehari aja. Sehari? Gila, sehari. Ini nyarikan ya? Bayangin 5 hari. Bayangin 5 hari di sini. So tahu. Makanan ikan. Oh, vitamin E. Oke, okay, bentar. Yang pertama, nah. Yang pertama kita buka apa? Ini apa? Ya? Ini apa? Buka celananya Yopi. Ini jelas sepatu yang bermerek. Ini sepatu yang baru beberapa hari lalu datang. Gila, Air Jordan, sepatunya Air Jordan. Warna merah tapi, kalau enggak salah. Tapi ya, tapi ini kawe. Anjrit, enak aja kawe. Kandasmu. Merah apa biru ya? Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Oh, hitam. Shit. Tada! Perform di 360 pakai sepatu baru. Makasih banyak ya sepatu baru. Ini hadiah dari Verina. Terima kasih banyak. Gak boleh. Udah ini DJ berharap banget nih. Ngarep banget. Ini aku belinya 4 kali event baru kebeli. 4 kali event baru kebeli. Sam, lu kapan Sam beli ini yang sama? 1 tahun event. 1 tahun event, tambah kontrak, tambah event di luar, off air, gak bakal dapet. Oke, ternyata gede kopernya doang anjing. Ini banyak yang kosong, kampret. Karena nanti pulang dari Surabaya, aku mau shopping dulu di mall. Di mana yang barang branded semua, nanti aku mau malak orang Surabaya dulu ya. Ntar pulangnya. Ini headphone-nya. Ya. Headphone. Ini headphone sekaligus mic, sekaligus apa ya? Vacuum cleaner. Ini multifungsi. Dia belinya yang mahal. Ini beli di Dubai. Ini geter-geter enggak sih? Iya. Anjir. Fuck. Yang itu. Ini bisa kita ketar. Yang ini. Yang ini bisa muter. Kalau nyolok. Nyaman. Apalagi. Ya, ini adalah tempat orang-orang stres. Sepatu. Oh, sepatunya mayan. Aldo. Mahal. Enggak, murah. Udah bilang mahal aja, semua mahal di sini. Catokan ada dua. Gak tahu ini khusus apa, yang ini khusus apa, enggak tahu. Ini buat yang atas, ini yang bawah. Itu buat catokan getar biar ngembang. Ada yang atas, ada yang bawah, kampret. Yang bawah. Ini kacau banget ini. Sini. Gigimu. Apalagi ya? Ini enggak ada benda, untung enggak ada benda yang aneh di sini ya. Belum di sini. Ini di bawah ada... belum kelar. Baju bawa berapa ini? Ini baju punya manajer aku. Ya bang, nembeng. Oke, ya. Ya beli koper sendiri dong. Lagi nembeng. Kampret. Terus, ini apa ya? Oh, ini body shop. Ah, ini body shopnya Kak Derina. Biar murah. Biar dia wangi selalu. Yeah. Ya biasa, ada kos kaki di sini. Terus ini. Pokoknya mereknya nanti bakal disensor semua nih. Brandnya ini bedak. Terus ini. Ini apa ini? Bukan, ini t-shirt plus makeup. Karena kalau pulang dugem, harus cuci muka, udah gak bisa cuci muka, udah gak bisa melek, tinggal gini-gini aja. Kalau udah keluar gampang ya. Itu, poin-poin pentingnya itu. Gak ada ini. Ini perabotan rumah sakit. Ya, ini. Sini, aku aja yang nunjukin kalau ini. Gak boleh.
kalau ini pelumas. Iya. Yeah. bukan. Ini buat pengencang, bukan juga. Buat pengering bibir. Kalau bibirnya kering pakai ini. Yang wajib bawa ini aja sih, sama foundation. Kalau yang mahal baru tunjukin. Yang lain. Gak udah. Ini mahal mereknya, tapi KW tetap. Enak aja. Bayangin koper segede ini isinya cuma itu doang. Udah sono kan, masih ada. Oh, di sini masih ada ini. Ya, pagi. Ya. Nah. Ini pelan-pelan. Ini ada vitamin biar nggak sakit. Ini bukan, biar strong. Bukan vitamin. Ini vitamin buat galau. Ini buat galau. Ini ya, buat obat kuat. Nah, ayo yang benar. Breaking. Gila aja. Dirinya bisa masuk koper loh. Kopernya sendiri. Dia mau koperin sendiri. Ini tau nggak vitamin apa? Tahu vitamin E. Yang satu vitamin ginjal. Ini bukan endorse ya, bukan endorse. Tolong bukan endorse. Bukan endorse ya. Vitamin ginjal karena setiap hari kita minum. Aku menemukan prospek. Enggak. Oh, enggak. Ini pacar aja enggak punya gimana mau hamil. Nah, terus kita kemarin ngapain? Enggak. Jangan. Yang kemarin masih punya, sekarang udah enggak ada. Cut. Ini bahaya ini. Bisa merusak rumah tangga. Buka. Pelan-pelan. Wih, pelan-pelan. Oh shit. No. Ini aku baju buat. Ini baju kayak gini nih. Bukan, kemben. Tahu. Ini channel buat dewasa ya, channel buat dewasa, buat adik-adik kalau mau nonton ajak pacarnya. Itu buat besok. Nah, ini bimbingan orang tua apa bimbingan besok. Belajar nih. Ini buat besok. Oh, ini baju-baju perform. Jangan pikiran jorok dulu, ini baju perform. Baju perform. Ini baju perform. Jaket doang. Kebanyakan dia mainnya terbuka. Jadi mainnya di lapangan gitu, terbuka. Terus ini, tahu ini enggak? Buat tidur di bawahnya pakai garter gitu ya, pakai nyambung sini pakai stocking deh. Oh, ini yang kayak di Jepang. Nah, ini buat pemain film Jepang. Blue film biasanya pakai gini dulu sebelum dibuka. Tahu ini apa? Tahu enggak? Kike. Udah ada ini dewasa bahaya nih. Terus jaket. Ini juga jaketnya banyak banget loh, ori semua lagi. Iki Adidas. Iki bukan Adidas, so tahu ini baju manajer aku juga. Bang. Bang. Ya. Manajer gitu amat ya? Manajer amat. Iya, terus yang ini. Ini bisa di sini enggak sih? Enggak bisa di sini. Ini untuk hari apa? Ini buat hari ini ganti. Ini. Di size berapa ini? Ini kalau ukuran topi mungkin size 6. Ini size berapa? Gerson, yo tengi gak merono. Lo yang aku kacau. Wih, banyak kata-kata kasar di. Ini buat hari besok. Warna merah. Tak sanggup. Terus. Oh, kecil ya? Kecil. Ini warna pink buat besoknya lagi. Ini lasensa bukan sih? Ini buat besoknya lagi. Lasensa, gak usah dipegang. Iya, ini lasensa. Merah. Terus ini yang ada di flyer ya, aku pakai ini. Oh iya, itu. Di flyer aku pakai ini. Aku mau ganti dulu sebentar ya. Aku ganti pakai ini ya. Ya, ini aku ulang. Ini aku yang paling bingung di sini. Jadi ini pertama kali aku buka koper-koper talent dan ini paling parah sih kopernya. Sumpah. Jadi aku ini nervous, aku harus ngomong apa enggak tahu karena isinya yang tadi sih masih normal, manusiawi. Yang ini isinya apa? Oh, sorot ke bawah tuh. Aku enggak tahu. Katanya ada perubahan bentuk dari pertanyaan. No. Tenang. Masih terkendali. Jadi, aku mau bongkar-bongkar sedikit. Banyakan jaket sih emang. Kalau dalaman mah. Ini apa sih? Baju tidur kali. Baju tidur. Tapi kurang transparan kayaknya ya. Kayak aku ngapain sih? Ah, jadi kejebak. Kira asli
Aku kira awalnya ini selendang, ternyata ah, jebakan semua di sini. Apalagi? Ini isinya rok. Pendek. Pendek semua jadi rok panjang. Jaket. Udah, ternyata isinya perlengkapan ini. Kelar ya. Kita bongkar-bongkar kopernya dan isinya parah sekarang banget. Sekarang kita bongkar orangnya. Asli ini parah banget isinya. Dipegang tetenya itu. Tangannya dipegang. Alah biasa aja aku megang kayak gini. Yo, biasa. Megang isinya juga biasa. Udah ya. Udah ya. Nah, isinya kita udah tahu apa aja yang udah dibawa sama Derina kalau perform di luar kota. Pasti ya itu tadi sih senjata pentingnya dia sih pasti. Kalau gak ganti kan gimana? Masa kita main 3 hari gak ganti? Ah, ya. Bawa apok dong. Apanya? Ini? Oh, bener ya? Udah, kita sudah bongkar semua. Jadi teman-teman subscriber kita, teman-teman Evlog udah tahu apa aja isi kopernya. Dan terima kasih udah diizinin sama Kak Derina buat bongkar-bongkar koper. Ini surprise sih, ide gila dari kita sih sebenarnya. Yang punya ide Gerson. Dan satu lagi, ini jaket andalannya dia. Itu jaket kesayangan pembelian terakhir dari mantan. Wih, gak tahu mantan yang mana, jadi... Mantan yang sering ikut aku kalau aku perform yang dulu itu. Oh, yang pakai kacamata itu. Pakai kacamata ya? Ini vlognya penuh curhat akhirnya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog kita selanjutnya. Sampai nanti ketemu malam. Di mana? Di... 360 lebih pendek kan deh. Oke. Oke, terima kasih guys, ikutin kita terus sampai nanti malam perform, sampai besok pulang ya. Pulang ya, besok nggak pulang ya, terserah dia sih, hidup-hidup dia. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti kita juga bakalan promoin, ada yang mau promo channel baru ya, Kak Derina bakal mau bikin channel YouTube sendiri sebentar lagi. Ya itu aja sih. Dan itu aja pokoknya. Pokoknya datang terus deh. Datang dan setiap ikutin kali terus YouTube channelnya Trisis. Kalau khusus channelnya Kak Derina pasti banyak dong yang lihat. Pasti isinya parah. Pasti isinya lebih parah dari ini. Sombong. Isinya parah. Oke, gitu aja. Dadah, sampai jumpa nanti. Bye. 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 Bawa pulang aja deh Kak kameranya. Yo guys, kita sudah balik lagi di kamarnya Kak Derina. Kita mau jemput dia buat perform di 360. Now. Lagi pakai baju bling-bling di hari ini. Terciduk sama siapa? Ya, terciduk. Oh shit. Sensor. Gara-gara DPR. Hari ini bikin gua baper. Banyak kegiatan yang tak sewajarnya. Saya dah bye. Kita dihalangi. Ini drama banget sih, banyak kan nonton Korea ya. Ya nyandang. Kenalin, ini kakak Finn. Bang manajernya si Kak Derina. Dan ini tukang cucinya. Tukang cuci. Kita lihat gembrot. Ih. Enggak mau, jangan begitu. Bukan. Ini agak lebar dikit. Ampun. Jangan begitu. Kakak namanya siapa, Kak? Namanya siapa, Kak? Oh, shit. Ya, ini kita lagi berkumpul bareng orang-orang enggak tahu orang-orang. Yuk, kita cus. Cus. Hari ini sedikit lelah. Soalnya jadwalnya agak padat. Makanya tadi sempat ngikut di beberapa scene. Tapi saya udah mulai ngikutin ya. Sampai closing bakalan ngikutin terus. Bareng si Derina Demplon. Iya, Pak. Hari ini bakal semangat gak? Kakak gue. Semangat kakak. Jadi ini salah satu DJ yang menurut gue yang dia ini paling energik. Jadi jarang sakit.
Sakit hati dong paling. Nah, kalau galau paling sering dia kalau di sini. Udah enggak tahu galonya kenapa. Ikutin terus. Bye. Oh, enggak ada sih. Are you ready to fucking tonight?